Tim gabungan TNI Polri membubarkan pengunjung sejumlah tempat hiburan malam dan juga kafe yang melanggar protokol kesehatan. Ya, polisi akan memanggil pengelola tempat hiburan malam yang membandel. Guna dimintai keterangan, apabila terdapat unsur pidana, polisi akan memproses secara hukum. Sejumlah pengunjung tempat hiburan malam di wilayah Tambun dan Cikarang Barat, Sabtu malam terpaksa membubarkan diri. Tim gabungan TNI Polri melakukan razia justisi dan pelanggar protokol kesehatan di tempat itu. Polisi mendata pengelola tempat hiburan malam yang membandel guna dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Petugas juga membubarkan kerumunan di kafe yang melanggar protokol kesehatan. Sejumlah pengunjung yang sedang asik nongkrong terpaksa membubarkan diri. Puluhan komunitas motor juga menjadi sasaran petugas. Para bikers pun turut dibubarkan. Bagus kalau rutin gitu. Jadi sudah mencatat pengelola kafe atau restorannya untuk kami panggil besok melakukan pemeriksaan. Kita lihat apakah ada pelanggaran yang mengarah kepada peraturan daerah atau pidananya. Kita lihat. Polres Metro Bekasi rencananya akan memanggil pengelola tempat hiburan malam yang melanggar protokol kesehatan. Jika ditemukan unsur pidana, maka polisi akan memproses hukum lebih lanjut. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.